banget deh. Sampai macet gitu di jalan. Pokoknya dangerous ya. Bakar. Rasanya itu gurih dari kelapanya. Kita coba ya. Kita coba. Enak.
juga baca doa ya. Enak ya. Karena tempatan sama libur Natal. Pokoknya rame banget ya kalau hari merah kayak gini. Namanya bubu kerupuk kerupuk lea pak kerupuk mie kerupuk lea pakai kuah sate ini. Guys, jadi ini kerupuk mie-nya ini tuh pakai kerupuk yang kayak opak sih kalau di Jawa, nah tapi dia itu yang setengah lingkaran. Terus ada bihun ini tuh khas banget dari Padang karena dia bumbunya itu bumbu kuning. Terus nanti di atas itu dikasih sama bumbu sate, itu tuh kerupuknya enak. Aku cobain ya, aku buat lagi kerupuknya. Pasti cocok sama sebelah. Terus diambil mie-nya. Ini kayak gini. Kita makan ya, Ibrahim. Enak banget. Satu porsi kerupuk mie ini dibanderol dengan harga 5.000. Jadi ini affordable banget dan mengenyangkan sih. Karena bihun ini kan udah parbo ya, jadi enak banget. Lokasinya itu pokoknya di samping Hotel Anggun Suri di depan PDAM apa sih itu namanya, pemadam kebakaran. Nah di sini itu menjual baju-baju yang quotes-quotesnya tuh pakai bahasa Minang. Nih contohnya ini ada bahasanya urang awa yang artinya orang kita, itu orang Minang. Bila ni mau beli? Oh, kalau yang panjang? Yang panjang 101 buah.
soal kuah sate Bukit Tinggi. Salah satu plaza di Bukit Tinggi, teman-teman. Ini kondisinya hari ini malam minggu.